Halo sahabat karakter, dalam rangka memperingati Hari Pramuka dan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia, Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengadakan kegiatan seru loh, namanya Nobar, nonton bareng virtual film Battle of Surabaya. Film animasi ini merupakan karya anak bangsa yang sudah memenangi 40 penghargaan internasional. Kegiatan Nobar virtual akan diisi dengan berbagai aktivitas menarik dan menghadirkan narasumber yang dapat memperkuat karakter dan menambah pengetahuan sejarahmu loh. Kegiatan Nobar dapat diikuti oleh sahabat karakter jenjang SD atau SDLB, SMP atau SMPLB, SMA atau SMALB, dan SMK atau SMKLB. Untuk jenjang SD atau SLB harus didampingi orang tua atau wali ya. Kegiatan Nobar virtual ini dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2020 pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Barat dan dilakukan di rumah saja. Batas akhir pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Selain itu, sahabat karakter juga berkesempatan memenangkan hadiah merchandise menarik serta buku dan gawai bagi peserta yang terpilih. Ayo, jangan ketinggalan. Kuota hanya 3.000 orang loh. Untuk pendaftaran, sahabat karakter bisa klik tautan di bawah ini. Indonesia bangkit, Indonesia maju.